Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Brian Edition. Kali ini Brian memberikan tutorial tentang fitur baru bagi YouTuber yang sudah mendapat AdSense. Ya, yaitu namanya fitur promosi beta. Ya. YouTube selalu berinovasi dan untuk memudahkan para kreator atau YouTuber untuk dapat dikunjungi atau ditonton lebih banyak dari berbagai negara. Ya, salah satunya adalah fitur promosi beta. Di sini Anda akan direkomendasikan dari YouTube ke negara yang dipilih. Ya, jadi mau ke Inggris atau Amerika atau Belanda, di negara manapun sesuai dengan yang kita klik dalam fitur promosi beta, maka YouTube Anda akan dipromosikan di negara pilihan Anda. Begitu, tetapi juga Anda harus sudah mendapat istilahnya masuk AdSense ya. Karena nanti akan berbayar untuk membiayai promosi itu. Oke. Untuk itu tonton tutorial cara pengisian promosi beta di YouTube. Oke, kita saksikan. Oke, kita mulai mencari fitur baru di YouTube Studio. Kita buka aja YouTube-nya ya, oke. Kita cari konten channel ya. Setelah ketemu, di sini ada fitur video, live, postingan, playlist, podcast, promosi beta ya. Kita buka promosi beta. Iya. Ya. Ini untuk bertujuan untuk mempromosikan video kita, mana yang kita ingin populerkan lewat fitur yang baru yaitu promosi beta. Ya, kita ketik klik aja mulai. Ya. Di sini ada langkah-langkah untuk membuat promosi video baru. Oke. Kita sudah harus punya akun AdSense, yaitu akun ini gunanya untuk pembayaran promosi kita. Ya, kita klik berikutnya. Oke. Kita ingin mempromosikan apa? Ya, ini yang video mana yang ingin dipromosikan, kita tambahkan, klik saja sini. Misalnya saya ingin mempromosikan booming viral new release my song Stop War. Nah, ini kita ingin promosikan. Setelah masuk di ini, di sini ya, kita lanjut aja berikutnya. Iya. Kita pilih negara mana saja. Ini Indonesia, Amerika Serikat, Malaysia, India, Kanada, misalnya ingin menambahkan, kita tulis saja ya. Misalnya ke Australia, ya kita tambahkan. Tapi perlu diketahui biayanya berapa, kita ceklah saja. Kita bisa mempromosikan seluruh dunia, tetapi biayanya juga mahal. Kita cek, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 negara berapa biayanya ya ini. Iya, IDR. Mata uang IDR, total anggaran, mata uang, oh sini lah, dan seterusnya. Nanti kalau kita teruskan, kita akan ditagih ini ya. Saya kira demikian untuk fitur baru dari YouTube Studio, yaitu promosi video baru. Ini kita klik berikutnya sehingga kita nanti akan dapat ini tagihan ya, ada tagihan. Tapi video kita akan dipopulerkan di YouTube lewat negara yang kita pilih tadi. Demikian cara mengisi promosi video baru dengan
berdaya. Terima kasih. Sampai jumpa. Oke, kita tutup aja.